Alfred Tennyson mengatakan, menghormati diri, mengenali diri, mengendalikan diri. Tiga hal ini mengarahkan hidup pada kedaulatan. Kalau saja orang tahu bahwa daya yang tinggal di dalam dirinya, maka akan jelaslah perbedaan antara sukses dan gagal di dalam hidup. Kebanyakan orang gagal dalam mencapai sukses sebab mereka tetap tak tahu tentang kekuatan luar biasa yang terkunci di dalam dirinya. Sumber dari segala daya ada di dalam diri kita semua. Sejak zaman dahulu kala, orang-orang yang benar-benar hebat, orang-orang yang berbuat demi kemajuan, adalah orang-orang yang belajar untuk menggali sumber yang ada di dalam dirinya dan membangkitkan daya itu. Begitu kita menjadi harmonis dengan sumber segala kekuatan yang ada di dalam diri kita, kita akan menyadari bahwa kita bisa mengangkat mayoritas umat manusia. Bahkan walaupun seluruh dunia menentang kita. Tidak ada yang rumit, teknis, ataupun misterius tentang pemahaman sederhana ini. Lincoln yang otodidak itu menjadi suatu kekuatan di dunia juga karena kesadaran sederhana ini. Jika kita dekat dengan daya yang ada di dalam diri, suatu lengan kuat yang tak terbatas, kita bisa berendam dalam suatu arus kehidupan yang tidak pernah habis, dan bukannya malah kehausan di pantai kelimpahan. Hanya sedikit orang yang menyelam cukup dalam ke dalam kesadarannya untuk menemukan pasokan arus kehidupan yang dahsyat ini. Inilah daya yang juga menutup luka dan membasahi kulit dan terus-menerus bekerja untuk menciptakan sel-sel baru bagi tubuh, mengganti sel yang sudah mati dengan sel baru kehidupan. Begitu kita belajar untuk menantikan datangnya hal-hal besar dalam diri kita dan bersiap-siap untuk menerima hal-hal baik, maka semua itu bukan saja mungkin, melainkan pasti akan menjadi milik kita. Sebenarnya tersimpan bakat luar biasa di dalam kita, tetapi kita ini seperti raksasa tidur. Kalau kita tidak membangkitkan fakta ini dan menggunakan daya yang dahsyat ini, kita akan terus tidur.